السلام عليكم. Nama petang ya. Hai hai hai. Okey, mari kita tengok ya apa yang ada pula hari ni. Ya, untuk tatapan umum sudah setiap kali ya. Untuk ini hasil yang balik daripada sungai. Buka plastik. Buka plastik kita. Salam perkenalan ya. Daripada saya Amin Ketam Nipah. Ya. Inilah biasanya yang kita. Wah. Ini semua yang baru balik dari sungai. Orang pasang bubur balik petang-petang macam ni. Sekiranya awak berminat, boleh hubungi saya ya di talian 017 847 9613. Apakah saiz ya? Mengikut grade lah. Daripada 30 35 ringgit sekilo, 40 45 50 55 60 65 70 75 ringgit sekilo. Kebiasaannya saya akan buat jualan secara live ya di dalam page Pembekal Ketan Nipah Udang Gala dan hasil-hasil Sungai Belak Kuantan. Jadi awak boleh lah ya. Masuk-masuk jenguk-jenguk ya apa yang kita buat pada jualan di dalam page saya tu. Kalau awak nak terus order pun boleh juga. Ya, kita ketam memang fresh ya. Balik-balik macam ni. Malam terus kita buka live. Balik macam ni, malam kita buat live. Macam-macam. Ketam daripada mana? Oh, tanya lah macam tu. Sungai Belak, Kuantan, Pahang dan Rumah Mo. Ini dah kurang sikit, esok kurang lagi kot. Menentulah. Tengok pada hasil lah. Air dah kecil dah ni. Air sungai lah. Last scoop hari ni, esok lah. Semakin kurang. Jadi sesiapa yang berminat boleh hubungi saya. Mengenali ya ketam betina dan jantan. Saya tunjuk hari ni. Beza di antara betina dan jantan. Nah, ini beza dia. Yang ni betina, yang ni jantan. Ya. Yang mana jantan, yang mana betina? Siapa peminat boleh hubungi saya. Lebih cantik, lebih molek lagi ikuti live saya. Ya, seperti yang saya dah maklumkan tadi. Jadi bye bye. Tengok ketam. Lihatlah ketam kita hari ini. Lihatlah, pandanglah. Ketam yang baru balik daripada sungai. Ya. Standby malam ni ya. Kita akan buat jualan live. Masuk gua. Jangan lupa. Jangan lupa kita live malam ini. Di page saya ya. Pembekal Ketam Nipah Udang Gala dan Hasil Sungai Kuantan. Boleh masuk follow like page saya ya. Mengikuti perkembangan-perkembangan terkini barang-barang sungai daripada Sungai Belak. Okey, setakat tu dulu video pencerahan kita pada petang ni. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.